bagiin sembako buat orang-orang yang membutuhkan. Ayo kita ikutin jejak kita di GWP. Jadi di hari Jumat berkah ini kita bakalan bagi-bagi sembako. So ikutin aja. Ya, ini yang pertama kita dapat di poros Perumahan Bunte. Jadi Ibu Acilnya dia kebun sendiri. Jadi tadi sempat nanya, tiap hari jualan di sini? Ya sih, jadi dalam waktu satu bulan dia tuh setengah bulannya di kebun, setengah bulannya dia jualan di sini. Seperti itu. Jadi dia sendiri. Baru aja di Pesantren Hidayatullah. Berikutnya kita menuju ke arah Sangatta Lama ya. Ikutin. Tadi udah ke tempatnya Hadir yang cuci motor di mana, di Jalan Pendidikan yang sempat viral juga di sosial media lokal ya. Kita juga baru dari sana dan sempat nanya juga, dia di situ bekerja juga, dan kita udah memberikan sembako juga ke Hadir dan dia senang banget. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan Hadirnya sehat terus tetap bisa bekerja dengan semangat cuci motor. Tadi juga sempat mampir ke Eramat dan kita ngelihat ada badut-badut dan kita juga ngasih. Terus ke SPBU depan STJ juga ada badut dan ada ibu yang minta-minta, di situ kita juga ngasih. Hari ini kita akan melanjutkan lagi kegiatan GWP Berbagi yang Jumat kemarin udah sempat kita laksanakan. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi bareng teman-teman GWP. Yeah.
barusan anak-anak yang nongkrong di trotoar pinggir jalan lagi jual es lilin gitu. Jadi dia membantu katanya orang tua untuk mendapatkan penghasilan harian dan disuruh nggak sama mamanya, papanya bilang nggak, mau sendiri katanya gitu. Dia semangat sekali jualannya, keren. Sehat selalu mudah-mudahan untuk adeknya ya. Mudah-mudahan yang kita kasih bermanfaat. Jadi penjual gulali barusan ada ibu dan anak, dia memang tempatnya di situ, FDB jualan. Dan tadi sempat nanya udah laku berapa, katanya dari pagi tadi standby di situ baru 2 yang laku. Senang banget dan dapat 2 yang baru. Mudah-mudahan berkah. Amin. Amin. Kita lanjut lagi perjalanannya. Kita akan menyusuri sepanjang jalan Yosudarso. Kita menemukan sekiranya yang memang pantas untuk kita berikan, kita akan serahkan. Tadi kita habis ngasih bapak-bapak yang profesinya pemulung. Nah kebetulan dia lagi ada di rumah, jadi kita kasih sedikit rezeki dari GWP. Terima kasih banget tadi. Barusan kita memberikan paket sembako untuk bapak dan ibu yang jual ubi di depan ruko deretan BCA. Bapak, ada sedikit lah ya. Ya guys, barusan ketemu bapak-bapak naik sepeda, kayaknya emang pantas banget kita kasih juga. Dan sekarang kita dapat target lagi tepat di depan Ponti Jaya, di depan gang ternak ya. Penjual apa nih? Rondong. Rondong jagung. Penjual itu, jagung-jagung rondong.